Saya adalah Kepala Balai BPDAS Lariam Mamasa. Disingkat itu BPDA, BPDAS singkatan sebenarnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lariam Mamasa. Itu merupakan salah satu UPT yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini. Di bawah naungannya Dirjen BPDAS AL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.10/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja BPDAS Lariam Mamasa adalah salah satunya tugasnya melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan ini dilakukan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan RAL telah dilakukan dengan berbagai macam usaha kegiatan, yaitu satu, pembuatan RAL, KBR, ketiga itu pengadaan bibit produktif, dan keempat adalah kegiatan pembuatan bibit berkualitas di persemen permanen di dalam kawasan. Sedangkan pembuatan KBR merupakan bantuan bibit kepada kelompok masyarakat untuk melakukan pembuatan bibit dan kemudian ditanam di lahan-lahan masyarakat. Kegiatan pembuatan bibit di persemen permanen merupakan kegiatan pembuatan bibit berkualitas yang bertujuan untuk dibagikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk ditanam pada lahan-lahan masyarakat, sehingga membantu upaya pelaksanaan kegiatan RAL yang merupakan salah satu tugas BPDAS Lariam Mamasa. Persemaian permanen BPDAS AL Lariam Mamasa berada di Kabupaten Majene dengan produksi bibit berkualitas setiap tahunnya adalah sebanyak kurang lebih 750 ribu batang dengan wilayah layanan mencakup 6 kabupaten. Kabupaten Pasangkayu, Mateng, Mamuju, Majene, Polman, dan Kabupaten Mamasa. Areal ini sebenarnya pemiliknya adalah Pak Tandri Ajeng, terletak di Desa Tamasapi, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, merupakan hasil penanaman dengan sumber bibit dari persemaian permanen. Panen yang ada di BPDAS Lariam Mamasa yang bibitnya ditanam pada tahun 2014-2015 dengan jenis tanaman yaitu sengon dengan jabon ya. Diharapkan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan kegiatan penanaman di kebun-kebun atau lahan masyarakat dan hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bibit dapat diperoleh dari persemaian permanen BPDAS AL Lariam Mamasa secara gratis dengan persyaratan cukup membawa KTP dan disertakan koordinat lokasi tanam.